Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat pagi ya. Okey, suara jelas eh, suara. Suara jelas. Boleh nampak, boleh dengar. Boleh cikgu. Boleh eh? Okey, kalau boleh kita teruskan. Okey, kita teruskan. Sebab saya pun tak ada banyak masa. Nanti ada perhimpunan ni yang kena prepare. Prepare untuk handle ni. Tolong bantu untuk perhimpunan. Okey, untuk hari ni transformer. Simple sahaja dia punya subtopik dia lah. Okay, sebelum kita tengok latihan tu kan, sedikit rumusan lah pasal transformer ni kan. Dia tidak banyak sangat lah. Okay, dia tidak banyak benda yang kena ni lah. Okay, kamu okay? Kalau okay, angkat tangan lah. Kamu okey ke? Saya tengok kamu ni. Okey cikgu. Okey eh. Okey, sedikit rumusan berkenaan dengan transformer. Transformer ni, tapi transformer dalam kehidupan seharian memang banyak dipakai lah. Cuma kamu tak, okay, kamu tak pernah dengar nama transformer. Melainkan movie transformer tu pernah lah dengar. Kan lah. Tapi dalam kehidupan kita banyak lah. Terlalu banyak eh transformer. Okey, jadi ini gambaran ringkas lah transformer yang paling yang besar lah. Transformer paling besar berada di kawasan yang dalam gambar yang kamu tengok ni lah, buku teks kamu muka surat 177. Okey. Dia dah sebenarnya kalau dari empangan tu voltan yang dihasilkan daripada apa ni, daripada tenaga hidroelektrik tu dia sangat besar lah. Okay, dia sangat besar. Dan bila dia dialirkan ataupun bila dia merentasi kawasan perumahan macam rumah kamu lah, takkan mau guna voltan yang sangat besar kan. Jadi dia terpaksa guna transformer untuk transform lah. Dalam bahasa Melayu pun transform tu maksudnya untuk ubah. Mengubah voltan yang besar tadi menjadi lebih kecil. Ataupun transformer juga dia mengubah voltan yang daripada kecil menjadi besar untuk arus ulang alik. Jadi itu konsep ringkas apa yang dimaksudkan dengan transformer. Transform eh, dia mengubah voltan eh. Dia mengubah voltan untuk arus ulang alik sahaja. Kena ingat. Dia berfungsi, transformer ni berfungsi hanya jika ada arus ulang alik. Kalau arus terus, tak boleh pakai transformer. Okay, jadi struktur ringkas lah. Ini struktur ringkas transformer. Struktur transformer ringkas. Okay, inilah. Macam mana dia boleh mengubah voltan tu? Dan inilah gambaran ringkas dia. Maksudnya yang ini, kawasan sini. Kamu tak nampak pula dia punya pointer kan? Sekejap eh. Mana pointer ni? Kawasan sini adalah kawasan di mana bekalan mentah voltan itu.
Mungkin dari empangan. Jadi di sini kawasan dipanggil primer. Semua yang berkaitan dengan sini dia panggil primer. Yang ni gegelung. Primer. Bekalan di sini dipanggil bekalan input. Input tu maksudnya daripada mentah punya bekalan voltan lah. Daripada empangan. Okay. Yang di sini. Jadi daripada primer dia transform. Dia mengubah voltan itu. Di sini dah hasilnya. Jadi kalau phone kamu, di sinilah tempat kamu charge telefon. Di sinilah dia punya alat-alat yang kamu pakai di rumah. Tak kisahlah, water heater ke ataupun aircon ke, telefon ke, di sini adalah beban, maksudnya output dia, apa hasil dia selepas diubah suai daripada input. Jadi dia kena ada gegelung primer. Ini voltan input. Ini gegelung sekunder. Dan voltan merentasi ini dia panggil voltan output. Ini struktur transformer ringkas. Setakat ni okey. Okey, cikgu. Okey. Kejap ni saya panas buka kipas sekejap. Allahu akbar. Hey Google. Turn on big fan. Okey, jadi dalam apa-apa alat elektrik yang kamu pakai, semuanya bermula dengan struktur yang begini. Ringkas. Okey. Jadi gambaran dia, tadi kita kata transformer tu dia mengubah voltan yang tinggi pergi besar, ataupun mungkin voltan yang daripada bekalan yang besar kepada voltan kecil. Jadi ada dua lukisan yang kamu kena bezakan. Ada dua jenis transformer lah. Okey. Jadi transformer ini injak naik. Injak naik, yang ini yang sebelah kanan injak turun. Beza dia, bila kita sebut naik, apa yang kamu faham pasal naik? Injak naik. Kataan naik tu maksudnya dia mengubah apa kepada apa? Dia mengubah daripada voltan yang apa kepada voltan yang macam mana? Kalau saya kata injak naik. Sekunder. Kalau saya kata transformer injak naik kan. Jadi kalau injak naik maksudnya voltan yang output tu, yang sekunder tu, adalah lebih besar ke ataupun lebih kecil daripada input punya voltan? Lebih besar. Lebih besar, sebab tu namanya naik. Naik maksudnya dia menaikkan daripada sesuatu yang rendah pergi tinggi. Jadi kawasan yang primer ni, voltan yang bekalan dia ni kecil. Contohlah di sini 120 volt. Voltan. Bila dia pakai transformer macam ni, ada gegelung yang bahagian sini lebih banyak daripada sebelah sini, hasilnya tu mungkin jadi 500 volt kah. Dia menaikkan voltan. Okey. Jadi sebaliknya kalau kita kata injak turun, maka sebaliknya lah. Kalau injak turun maksudnya kita tak mahu voltan tinggi, kita mahu voltan itu rendah saja, sebab alat kita hanya perlukan sedikit saja voltan merentasinya. Jadi injak turun ni tu yang saya suruh kamu ambil gambar phone charger kan. Bukan phone charger lah, dia punya apa tu, tadi ada yang tanya, plug charger, plug tu, yang kepala plug tu, yang charger tu kan, dia ada maklumat pada charger tu. Tu yang saya suruh kamu ambil gambar yang maklumat tu. Inilah tujuan dia. Inilah tujuan dia. Kenapa phone charger ataupun plug charger tu dia ada transformer injak turun. Kalau kamu ingat, kalau rumah kita daripada bekalan elektrik daripada luar kan, daripada empangan ke daripada mana-mana stesen jana kuasa, bila sampai ke rumah, berapakah voltan yang biasa yang kamu ingat, yang bila sampai ke rumah berapa setiap rumah terima biasanya di Malaysia ni?
Siapa ingat? Bekalan voltan daripada stesen jana kuasa. Bila sampai ke rumah, biasanya berapa ratus volt? 240 kak cikgu. Okey, 240. Sebab tu kamu baca dekat tu yang saya suruh kamu buat tu. Cuba kamu baca dekat plug charger kamu tu, dia ada tulis 240 volt. Maksudnya bila sampai di rumah, rumah akan salurkan ke setiap plug-plug itu bernilai 240. Dia punya soket tu. Okey. Jadi cuba kamu tengok di bahagian phone charger tu, dia ada tulis output. Kalau kamu, saya tunjuklah satu orang yang ni. Ada yang hantar sudah tadi. Okey, ada ramai sudah ni yang hantar, tapi saya tunjuk satulah mungkin eh. Dia ada tulis okey ni. Kalau kamu tengok sini input ni daripada rumah kita lah. Input 240 volt biasanya lah. Okey, boleh kuranglah daripada tu, tapi biasanya 100-100. Okey, kalau kamu tengok di sini dia ada tulis output. Inilah yang masuk dalam phone kamu tu. Output tu maksudnya keluar daripada phone, daripada plug charger tu ke phone. 5 volt. Itulah sebabnya plug charger ataupun phone charger terdapat transformer injak turun dalam tu. Dia menurunkan daripada 240 volt kepada 5 volt sahaja untuk mengecas phone kamu. Gitu. Boleh? Boleh cikgu. Boleh kan? Siapa lagi hantar boleh, ni? Cikgu. Saya tunjuklah setakat-setakat yang ada. Eroy kecil sangat dia punya ni. Dia punya ada ke? Tak nampak, saya tak nampak. Tak apalah. Eroy mungkin yang itu dia punya made in China kan? Mungkin bahagian lain. Yang itu yang kilang apa-apa yang apa tu, yang tak boleh recycle, tak boleh buang di merata-rata kan. Ada bahagian lain tu kali eh. Okey, ni siapa? Belinda. Ni kan nampak 240 input, output dia 5 volt. Made in China. Yalah, biasa sekarang ni made in China, bukan calang-calang eh. Semua hebat-hebat. Okay, Muhammad Afendi. Ni kelas lain. Okay. Jadi itu adalah contoh paling mudah lah untuk kita memahami contoh-contoh alat yang menggunakan transformer injak turun. Tak semua alat. Okay, nanti kita tengok contoh-contoh dalam latihan. Okay, setakat tu boleh? Boleh cikgu. Boleh kan? Jadi kalau injak turun ni 240 contoh dia pergi last 5 volt saja. Jadi dia menurunkan voltan. Menurunkan voltan. Syarat dia arus bekalan kuasa dia ni yang input mesti arus ulang alik. Baru transformer ni berfungsi. Kalau kamu mahu tahu detail macam mana kenapa dia guna arus ulang alik baru boleh berfungsi transformer tu, itu kamu kena ambil fizik lah tahun depan. Tahun depan ke 2 tahun lagi. Macam tu lah. Boleh lah, nanti saya explain. Okay. Seronok ni kalau tahu macam mana ni. Dia tentang elektromagnet eh. Bidang elektromagnet lah. Okay. Jadi itulah beza. Jadi kalau kamu tengok simbol, kalau injak naik kamu senang sejak. Kalau tengok bahagian output dia tu lebih banyak gegelung dia. Bahagian input sikit. Okay, sikit. Last sekali jadi banyak, maksudnya itu injak naik. Kalau injak turun, daripada banyak banyak gegelung, ini primer kan? Banyak gegelung, ini sekunder. Sikit gegelung. Yang sekunder sikit. Jadi dia menurunkan voltan. Okay? Jadi itu adalah beberapa ringkasan lah. Okay? Yang apa lagi saya mahu cerita ni? Okay, walau bagaimanapun, kalau kamu baca di bahagian info science ni, transformer dia ada juga kelemahan dia. Tapi dia boleh ditambah baik lah. Kalau kamu baca sini, dia kata transformer ni ada arus tambahan yang terhasil yang tak berguna.
yang kita tak pakai. Buat apa hasilkan arus yang tambahan tu kan? Ha, jadi nama arus tu adalah arus pusar. Ini dalam fizik ni ada lagi detail ni. Ha, okay. Arus pusar. Arus itu tidak berguna. Maksudnya kalau arus itu, arus pusar ada pada, dihasilkan pada transformer itu, maksudnya ada kehilangan tenaga yang tak perlu. Ha, rugilah. Ha, okay, kita mahu 100% ataupun 90-80% kita mahu tenaga itu digunakan semua sekali daripada input untuk menghasilkan output. Kita tak mahu ada yang terbazir. Ha, tapi bila ada arus pusar, maka dia ada kelemahan. Ha, sebab arus pusar, arus yang tak, kita tak pakai dia, tapi dia dihasilkan. Ha, maka rugilah tenaga buat apa hasilkan arus pusar padahal kita tak guna dia. Jadi bila arus pusar terhasil, maka cara kita tambah baik, cara engineer dia tambah baik, dia menggunakan tras besi berlamina. Tras besi berlamina. Yang pertama dia pakai tras besi. Yang kedua dia dia pakai berlamina. Jadi ada dua tu. Yang pertama tras besi. Dia ada satu lagi tras keluli. Tras keluli. Yang sekarang kalau kita mau tambah baik supaya mengurangkan arus pusar itu, kita kena guna tras besi. Dan tras besi itu mesti berlamina. Apa maksud lamina? Tahu lamina itu apa? Bukan laminda, lamina. Berlamina maksudnya? Apa maksud? Tak tahu, berlamina. Berlamina tu maksudnya berbalut lah. Berbalut lah, kita bahasa lebih mudah, dia balut lah. Kenapa dia balut? Macam kabel, kamu tengok kabel elektrik kan berbalut kan? Dia ada getah dia di luar kan? Dia tak ada lah wayar, kuprum tu tak ada balut. Jadi dia balut lah, ada sebab dia lah. Kenapa kena berlamina? Supaya tenaga tu tak terkeluar daripada ke persekitaran lah. Dia mahu maintain tenaga supaya semuanya berada di dalam transformer itu. Jadi dia balut lah, macam tu, berlamina. Okay, jadi ini adalah secara apa ni, tambahan lah. Tapi saya rasa penting lah juga. Okay, apa lagi? Yang kedua dia kata teras besi berlamina ini terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat. Ni saya kata tadi, berlamina tadi tu dia balut lah. Okay. Berpenebat. Yang disusun berselang-seli. Okay. Macam ni lah. Nampak ni? Transformer. Kalau yang kamu tengok gambar tadi tu satu keping tu. Kita tengok balik kan. Gambar tadi tu satu keping. Ni nampak ni? Dia banyak keping tu. Ni. Ni, okay, ni keping. Dia banyak keping tu, dia susun macam kek lapis macam tu. Susun. Kalau yang gambar ini satu keping ni nampak ni. Dapat dari pandangan atas sajalah. Sebenarnya dia susun banyak Banyak keping lah Okay, jadi itu adalah, saya rasa ke tak ada kot. Yang lain tu pengiraan je. Okay. Ini adalah contoh-contoh lah. Saya rasa apa kamu pun tahu ini. Okay. Transformer digunakan dalam banyak peralatan elektrik lah. Sebab tidak semua alat elektrik memerlukan voltan yang tinggi. Tak semua alat elektrik memerlukan voltan yang rendah. Sebab itu transformer ada yang jenis injak naik, ada yang jenis injak turun. Okay. Ini saya tak pergi detail lah. Okay. Sekarang ni kita tengok latihan. Mungkin saya tunjuk jawapan dia. Kita bincang berdasarkan jawapan dia lah. Okay. Okay, transformer. Boleh ke ada yang tak faham tentang transformer? Saya boleh explain lah kalau ada yang masih mau tanya ke. Ada? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita teruskan bincang jawapan yang latihan tadi lah. Okay. Kalau ada hands up je, tanya sahaja Okay, apakah transformer? Kita dapat tahu tadi, transform. Transform maksudnya ubah. Mengubah apa? Mengubah voltan. Tapi syarat dia, ni wajib kena tulis. Mengubah voltan bagi semua jenis arus? Tidak. Bagi arus ulang alik sahaja. Okay, jadi mengubah voltan
arus ulang alik. Okey, jadi yang kedua. Tuliskan B bagi benar, S bagi salah. Jadi yang A, transformer hanya berfungsi menggunakan arus ulang alik. Ha, ini memanglah syarat dia, kalau mau guna transformer mesti arus ulang alik. Jadi jawapannya B. Okey. Yang ke B, 2B, injak turun. Okey, kalau injak turun, gegelung prima lebih besar. Memang betul lah. Okey, injak turun, gegelung prima. Prima maksudnya yang input tadi tu. Saya tunjuk sebelah dalam kamera, dia tunjuk kiri. Tapi tangan saya, dalam kamera dia tunjuk kanan. Tapi maksud saya kiri tu. Prima sebelah kiri. Maknanya gegelungnya lebih besar. Jadi betul. Injak naik mengubah. Memanglah dia naik kan. Jadi dia makin besar. Jadi betul lah. Okey. Yang last sekali, nombor 2. Dipasang dalam radio. Radio biasanya kita pakai voltan yang rendah sahaja. Injak naik. Radio kita pakai voltan yang rendah sahaja. Jadi kalau dia kata injak naik, salah lah. Kita tak mau naikkan voltan. Kalau tidak rosaklah video radio kamu tu. Okey. Jadi ini sepatutnya turun. Jadi jawapan di sini salah. S. Okey, jadi 4 markah di sini. Baik. Yang peralatan elektrik di rumah, Allahu Akbar. Hilang lagi. Okey, peralatan elektrik di rumah tu dalam soalan dia minta satu saja, tapi dalam skema tu saya bagi banyaklah. Ada banyak jawapan dia. Cari dulu soalan dia tadi. Ni. Okey. Biasanya peralatan kalau injak naik, biasanya peralatan itu dia memerlukan current besar. Maksudnya dia makan dia power dia besar biasanya lah. Okey, jadi kita boleh tengok di sini macam-macam lah. Penghawa dingin ke pendingin hawa? Sepatutnya pendingin hawa kan? Salah sudah ni. Pendingin hawa, aircon lah maksud dia. Ataupun pemanas air, pemanas elektrik air ke apa? Tak kisahlah yang jenis memanas-memanaskan. Kalau ada yang mandi pakai air panas tu, pemanas air yang ditandas tu pun tu pun pakai transformer injak naik lah. Okey. Peti sejuk, lepas tu X-ray ni di bidang perubatan, di hospital, televisyen pun pakai transformer injak naik, peti sejuk. Microwave pun sama juga. Injak naik. Jadi pilih satu sahaja sebab soalan minta satu. Jadi satu jawapan 2 markah untuk yang di sini. Okey, satu jawapan. Dia nilai dia 2 markah. 2 markah. Okey, satu jawapan 2 markah. Jadi untuk injak turun, pengecas telefon pintar. Ataupun boleh juga pengecas laptop kah, pengecas apa lagi yang jenis-jenis pakai bateri yang charge tu, biasanya macam itulah. Okey, dia hanya memerlukan sikit sahaja voltan. Jadi dia kena turunkan voltan. Yang dari rumah tu kena turunkan kepada lebih kecil lah voltan dia. Okey, jadi yang ni banyaklah. Okey. Radio dan sebagainya. Pengecas ataupun portable mic. Kalau portable mic, kamu rasa dia ada apa di dalam transformer jenis apa yang ada dalam portable mic yang pakai bateri dalam tu? Adakah injak naik ke injak turun? Injak naik. Sebab dia speaker lebih besar suara dia. Ya, cuma. Sebenarnya portable itu dia panggil yang lebih besar itu dia panggil amplifier. Amplifier kita boleh adjust suara dia, rintangan dia semua kita boleh adjust, kasih besarkan suara. Itu tidak melibatkan transformer. Tetapi sebenarnya portable mic itu dia pakai bateri kan, yang saya kata tadi dia ada bateri dalam dia kan.
Jadi bila apa-apa melibatkan barang yang pakai bateri yang yang kecil, okey, maka dia ada di dalam itu injak turun. Dia masih lagi injak turun. Okey. Kalau yang tak pakai bateri, biasanya yang tak pakai bateri macam aircon semua tu yang direct daripada direct daripada dia tak ada bateri kan. Dia direct daripada plug soket tu kan. Jadi yang itu dia tak ada charger. Ada ke rice cooker yang ada charger? Tak ada kan. Dia direct. Bila dia direct itu baru injak naik. Okey. Bila ada charger, dia charge bateri apa-apa, itu memang biasanya injak turun. Okey. Itu kita mahu senang asas dia lah, ataupun paling simple lah kita boleh faham tentang transformer mana yang injak naik, transformer mana yang kita kata biasanya injak turun. Okey. Jadi itu adalah, kalau tak faham tanya, jangan dia diam. Okey, kalau ini gambaran dia macam tadi. Nampak ni, yang ini bilangan lilitan banyak. Okey, maka kalau banyak gambaran inilah. Okey, jadi ini itu dengan itu. Ini simple je, markahnya dua. Allahu Akbar. Okey, lepas tu nombor tiga. Nombor tiga selesai. Nombor empat selesai. Okey, nombor empat A. Sorry, empat A selesai. Nombor empat B. Empat B, arus output. Yang ni ya atau tidak kan? Arus output lebih besar daripada arus input. Kenapa jawapannya tidak? Apa masalah dia? Hello? Dia mahu injak, ciri-ciri injak naik kan? Sekejap. Ya, cikgu. Okey, dia mahu injak naik. Sekejap, dia hanging sudah ni. Tak bergerak. Sekejap, Okey, dia mahu ciri-ciri injak naik. Jadi apa masalah dia? Dia kata arus output mesti lebih besar. Kan naikkan daripada kecil jadi besar kan? Maknanya input dia kecil, output dia besar. Kenapa dia salah? Apa yang menyebabkan dia salah? Perkataan apa yang menyebabkan dia salah? Arus. Perkataan arus. Perkataan lebih besar betul eh? Betul lah. Lebih besar sepatutnya dia lebih kecil lah. Okay, yang saya mahu tekankan di sini, perkataan arus itu sepatutnya dia ganti dengan perkataan voltan. Voltan. Ingat, transformer dia hanya dia yang kalau injak naik, dia input kecil, output besar. Sebab itu dia naik. Input kecil, output besar. Tetapi kalau arus, dia sebaliknya. Arus, input besar, outputnya kecil. Dia terbalik. Dia tak sama dengan voltan. Jadi di sini saya mahu tekankan perkataan dia adalah voltan. Okay, voltan output lebih besar daripada voltan input. Bukan arus. Okay, dia hanya mengubah voltan. Kalau kita tengok definisi dia balik tadi kan. Okay. Ataupun kalau tidak mahu tukar voltan, kamu boleh juga arus output lebih kecil daripada arus input pun betul. Okay. Yang saya mahu tekankan sebab transformer kita cerita pasal voltan. Jadi kita tengok perkataan arus tukar pergi voltan. Yang kedua ini pun saya rasa tak ada masalah. Kalau injak naik, lilitan prima, gegelung prima kurang daripada gegelung sekunder. Maknanya sekunder lagi banyak lilitan berbanding prima. Betul lah. Yalah. Okey, yang ini pengiraan. Okey, yang pengiraan ini ada rumus dia. Okey, kenapa pengiraan ini penting? Kita tahu transformer injak. Contohnya dalam gambar ini. Okey, dalam gambar ini. Kalau saya tanya kamu ini, apakah jenis transformer ini? Injak naik ke injak turun?
injak turun. Turun. Injak turun. Okey. Kita tengok bilangan gegelung pun kita tahu sudah dia mesti turun kan, sebab makin kecil gegelung, bilangan gegelung dia, injak turun. Okey. Kita tahu dia menurunkan 240 volt kepada 40 volt. Maknanya makin rendah voltan dia. Tetapi apa yang menyebabkan dia turun itu? Sebab itu munculnya rumus yang kamu tengok dalam buku. Ada rumus NS per dengan NP sama dengan VS per dengan VP. PV pula. VP. Jadi kita boleh gunakan rumus ini untuk mencari ataupun menentukan berapakah bilangan gegelung yang menyebabkan input dia tinggi, output dia rendah. Sebab itulah munculnya rumus yang ini. Okey, rumus yang ini. Jadi kita boleh pakai rumus ini untuk mencari apa-apa maklumat berkenaan transformer. Okey, nak cari dia punya bilangan gegelung kah, dia punya voltan kah. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Dalam soalan ini, dia bagi, kalau kita tengok gambar, dia bagi prima 120. Ini bahagian prima. Jadi semua ini saya labelkan VP. Yang ini V prima, voltan untuk prima. Yang ini NP, dia sudah simbolkan lah NP. Yang sini NS sebab sekunder. Yang ini saya labelkan VS. 40. Jadi bila kita ada sudah dia maklumat-maklumat itu, kita sumbat saja ke dalam persamaan tadi. Macam dia buat ni. Okey, kita sumbat-sumbatkan sahaja. Okey, by the way, yang ini dia kamu, yang ini kamu boleh macam-macam kamu boleh buat. Maksudnya susunan dia tu mungkin kamu boleh buat MP di atas, NS di bawah sama dengan VP di atas, VS di bawah. Yang penting kalau di atas ini P, mesti di sini P atasnya. Kalau di sini S, mesti di sini S di bawah dia. NN, VV. Macam tu. Okey, jadi boleh guna bebas ini. Boleh, itu boleh. Okey, jadi di sini dia pakai yang mana? Dia pakai yang NP di atas. Jadi saya guna yang inilah. Jadi dia masukkan semua sekali. Dalam matematik, kalau kamu ada nilai sini, ada nilai sini, ada nilai di sini, di sini tidak ada kan. Jadi kamu guna kaedah apa mahu cari NS tu. Darab? Darab silang. Darab silang boleh. Okay, darab silang. Biasa kita pakai darab silang lah. Bila darab silang, dia tak tunjuklah sini. Tapi seboleh-bolehnya kamu buat darab silang lah. Jadi kalau darab silang maksudnya yang 40 pergi ke sana darab dengan 120. Jadi saya tulis 120 darab 40. Sama dengan apa lagi yang kena pindah? Okay, NS darab ke sana jadi 240 darab dengan NS. Buat ke tepi sikit. Macam ni, darab silang. Jadi kita mahu cari NS kan? Jadi mahu cari NS, sebab itu dia buat bahagi macam ni. Tapi dia buat ni cepatlah. Dia potong-potong, dia bahagi. Mungkin dia pemudahkan cepat-cepatlah. Jadi di sini kamu boleh buat macam matematik biasa. Okay, ni yang asal dia. Kita pindahkan 240 ke kiri. Jadi bahagilah. Sebab tadi darab kan? Bila kita pindah jadi bahagi 240. Pun dapat jawapan dia. Sama macam yang dia ni. Okey, 20 jawapan dia. Boleh? Jadi di sini 2 markah. Maksud dia 1 markah. Kamu masukkan nilai ini pun sudah dapat 1 markah. Mesti ada dia punya ini. First step dia, jangan darab silang dulu. Biarkan macam ni. Masukkan nilai dia dapat 1. Jawapan akhir dia itu dapat lagi 1 markah. Jadi 2 markah di situ. Jangan skip step dia. Okey. Jadi itu adalah pengiraan untuk soalan nombor 5. Nombor 6 pun sama. Nombor 6 pun sama, tapi soalan dia tanya apa? Nombor 6 dia tanya hitung bilangan lilitan gegelung prima. Maksudnya di sini NP. Jadi kita kena tahu mana prima. Dia tolong label sudahlah. Kalau dia tak label pun kamu kena tahu di sini prima. Jadi NP apa?
Guna rumus yang sama. Okey, masukkanlah segala maklumat-maklumat dia, VP apa, V apa tu, NV, NP apa, VP apa, dan VS dia apa kan? Kita masukkan. Jadi di sini ni saya tulislah. Di sini tadi V S ingat ni kalau yang sebelah alat itu dia adalah sekunder VS. Ini ada sudah NS. Yang sebelah kiri ini kita panggil prima. Jadi segala-galanya guna huruf P, prima. Okay, VP NP. Jadi kita kenal pasti dulu. Masukkan dalam nilai dia dan dapat, ini dapat satu markah, jawapan akhir dia dapat satu markah. Okay, last kali. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini? Oh, jap, sebelum itu. Cuba kamu cek di sini. Ini kena cek lah. Maksudnya, bila kamu dapat tadi soalan nombor 5 kan, dia tanya bilangan segegelung sekunder. Okay, sekunder bahagian yang output kan yang sebelah sini. Jadi kita tahu dalam gambar dia, tengok gambar dia, oh yang ini banyak, ini mesti sikit daripada yang di sini. Jadi kita cek jawapan kita. Oh, kita dapat tadi 20. Ngamlah 20 sebab gambar kita yang sini 120, yang ni mesti sikit kan. Jadi jawapan kita itu logik lah. Jadi kita kena selalu cek supaya kita sedar bahawasanya kalau dia gegelung sikit, maka sikitlah jawapannya. Tidak boleh lebih besar daripada 120. Secara logiknya, kita kena cek sendiri. Okay? Kalau yang ini pun sama. Ini injap turun juga. Okay? Cuma yang ini 10. Jadi yang NP ni kita expect dia mesti lebih besar daripada 10. Jadi kita dapat sudah jawapan tadi kan? Bila kita kira-kira dapat 480, maka logiklah. Sebab gambar dia pun yang ini lebih banyak. Jadi logiklah jawapan kita 480. Kalau kamu boleh kecil daripada 10, maka kamu salah di mana-mana pengiraan itu. Jadi kita kena selalu double, triple check. Okay? Supaya kita matching dengan apa gambar dalam soalan. Yang kelas kali, adakah transformer jenis injak naik? Ini kita sudah bincang kan? Jadi ini memanglah injak turun. Okay, injak turun. Jenis injak turun. Okay, sebab apa? Kerana voltan output adalah lebih rendah. Itulah yang gambar kamu tadi tu. Kamu ambil gambar, voltan dia tulis output dia 5 volt saja. Maksudnya lebih rendah daripada voltan input dia 240 volt. Itu saja jawapan dia. Boleh? Boleh cikgu. Boleh kan? Jadi kalau tak, kalau pengiraan itu ada yang mau, yang tak dapat apa tadi tu, kamu boleh tanya kalau ada soalan, sama ada personal ataupun bila-bila kamu rasa mau tanyalah. Saya kena cepatlah sebab tak sempat sudah. Okay? Jadi itu saja. Kalau ada soalan sekarang ni, satu soalan terakhir, kalau ada boleh tanya sekarang. Tak ada? Perhimpunan kamu jangan lupa jam berapa? Jam 10. Tapi jom lebih awal lah sebab dia setengah jam saja. Lepas perhimpunan ada kelas lagi kan? Jadi kena ready lah. Okay? Jadi rasanya kalau tak ada, kalau boleh faham kamu angkat tangan. Alhamdulillah, saya kena screenshot dulu. Jangan turun tangan dulu, angkat tangan . Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, rasanya itu sajalah kot. Okey, kita jumpa lagi mungkin hari yang berikutnya. Sekian, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sama-sama. Terima kasih. Okay.